Kalian mulai bunda makannya lapar, iya. Kok mataku hitam semua, gak ada putihnya? Ini dimasakin sama Tete Ubed. Udah, bawanya satu aja. Sayang, ya. Tuh dimasakin kikil, ya Allah enaknya. Tapi kenapa keras begini kau? Udah jadi es kau ya. Beginilah kalau pulang kerja ya. Gak bisa dikalahkan laparnya. Geserlah kau bangku, ah. Ribet kali kau, ah. Enaknya, enak betul. Enaknya. Dapat menu makanan-makanan begini. Siap kau kukunya. Pulangnya kelaparan. Bangun aja lah bun. Enggak ah. Orang mau tidur kok suruh bangun. Baru gabung langsung disuguhin. Wah, bunda mau makan dulu ya. Lapar. Masih enak nih makannya. Bunda makan dulu. Ini enaknya ini. Kalian mau lihat bunda
makannya lapar, iya. Kok ngeri kali muka aku, ih. Kok kayak mayat. Kok ngeri kali muka aku. Kok mataku beda kayak mata mak. Kok mataku hitam semua, gak ada putihnya. Ini filternya ngeri kali filternya ini, ah. Kok muka bunda kok... Kok hitam semua matanya, gak ada putihnya. Jadi kayak muka mayat muka gue. Ah, serem ih nengok filternya ah. Ganti ah filternya ah. Muka bunda beda sih. Ini dimasakin sama tete Ubed. Gue enaknya pakai ini lagi. Sekarang kita makan dulu ya. Masakin apa bunda? Dipakein ini. Sama siapa bunda? Sama anak gue. Anak gue. Kerja. Makan. Ini rajin dia. Dia rajin masak ini Subed ini. Rajin banget. Rajin ya ini. Pakai bakwan. Bakwannya juga apa satu sih? Satu aja lah ya. Udah, bakwannya satu aja. Sayang ya. Bakwannya sayang. Kalau kita makan banyak-banyak sayang. Jadi makannya satu aja. Hari ini bunda kerjanya jam 9 malam. Jadi bebas tidur. Tidur jam berapa bunda? Namanya ini apa sih? Ini namanya kikil. Tuh dimasakin kikil ya Allah enaknya. Dimasakin kikil. Enak kali kikil, tapi kenapa keras begini kau? Udah jadi es kau ya. Kikil. Jangan keras-keras kikil. Aku mau makan ya kikil. Tolonglah kikil ya. Kau kikil kan? Kayaknya udahlah itu. Kuahnya mana sih? Enaknya kikil ini ya. Pakai bumbunya aja dulu. Yuk mari. Mari kita bergoyang. Mari kita bergoyang kikil. Yuk mari. Mari kita bergoyang kikil. Bumbunya di bawah dia. Bumbunya di bawah ini. Sampai panas banget.
pakein cabe ya. Ini cabe dari Indonesia. Rasanya kayak apa? Rasanya enak. Apa itu? Kok meletup kau? Emang begini? Mana lah bukanya nih ah. Lagian susah kali bukanya ini apa Bu Rudi nih. Dipakai-pakein timah lagi, repot kali. Kenapa enggak langsung tuh buka aja gitu? Repot kali. Saya enggak suka repot-repot ya, Ibu. Saya nggak suka repot-repot ya, Ibu. Pedes nggak ini? Hah? Kau pedes nggak? Pedes? Pedes apa kau? Pedes nggak kau? Kau pedes ya? Coba kita pakai banyak-banyak ya. Pedes nggak? Kayaknya pedes ini. Bu Rudi. Kita coba ya cabai dari Ibu Rudi ya dengan baju kebaya. Beginilah kalau pulang kerja ya. Tidak bisa dikalahkan laparnya. Terpaling lapar. Enaknya. Bising kali kau ah. Kutak kutuk. Kayak sepatu kuda. Enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya pakai acara panas lagi kau ah. Jangan panas-panas kali, enggak bisa aku makan nasi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kau udah dicuci belum sih? Enaknya pedes. Cabenya enak. Pedes sekali, sepedes mulut aku. Sabinya endang. Geserlah kau bangku ah, ribet kali kau ah.
Begini aku jadi makannya ribet tau. Enaknya. Pulang kerja kelaparan, dapat menu makanan begini. Siaplah kau kukunyah. Siap kau kukunyah. Udah pulangnya kelaparan. Di depan kita makanan seperti ini. Siaplah kau kukunyah. Ini makanannya ala-ala Padang, ala-ala warteg. Banyak nasi yang tadi ini, banyak hal nasi yang aku ambil. Kau rakus. Coba ambil nasi ini yang banyak-banyak. Kebanyakan kau ambil nasinya.
banyakan ngambil nasinya kau. Congok kali. Pedes sekali cabenya ini, pedes. Ini cabe Bu Rudi ini pedes sekali ah. Cabe apa ini? Cabe setan ya. Ah. Pedes cabenya. Gak sanggup aku ah. Pedes sekali cabenya ini. Cabe apa nih? Cabe ini. Cabe dajal. Enak sih cabenya, tapi pedes sekali ya. Kebanyakan aku ngambil cabenya ini, sayang ini terbuang. Ah, taruh di sini aja deh. Apa ini? Ini apa? Kau cabai juga? Bentuknya begini, terkupir tadi. Tadi Bunda pikir ini apa, sele-sele. Kok bentuknya kayak sele gitu, rupanya cabai hijau. Besok kau aku makan. Besok kok aku makan. Hari ini aku gak sanggup. Sabar. Sabar kau. Gak tahu tadi aku kalau kau tuh cabai. Aku pikir tadi sele roti. Rupanya cabai hijau. Besok kok aku makan. Besok. Sayang ini dibuangnya. Masukkan aja lagi ya. Masuk sini kau. Sayang kau. Sayang. Ya. Kan belum dimakan. Yang makan kan cuma gue. Sayang cabenya. Ini paling ini kali jangan-jangan cabai ini kali, jangan-jangan cabai yang kecil-kecil merah itu ya, cabai rawit yang merah kecil itu ya. Iya, kok pedes sekali ya. Nggak sanggup aku. Udah ah cabai ah. Gila kau pedes sekali ah. Udah ya. Gak sanggup aku. Gak sanggup. Aku tak sanggup. Pedesnya kau cabai. Kok bisa lah kau pedes kayak gini ya. Siapa yang nyuruh kau pedes? Ngeri pedesnya. Hah? Pedesnya ngeri. Pedes sekali kau. Pedes kau. Pedesnya mulut aku lebih pedes kau. Gak bisa dikalahkan kau pedesnya cabai. Kau pedes sekali. Kalah pedesnya aku. Ini cabai lombok namanya. Ini jangan-jangan ini cabai lombok ya?
Yang cabai lombok itu kayak gini kali ya. Emang cabai lombok itu kayak apa? Pedes, kayak gini pedesnya. Yang merah-merah hijau, yang merah-merah kecil itu kan. Tuh, kita tinggal sebanyak-banyak aku ambil cabainya. Tapi emang mantep sih. Bikin nafsu makan jadi, tapi pedes. Kau pedes cabai. Hah? Kau pedes kau. Terpedes kau. Kalah mulut-mulut orang. Kalah mulut-mulut netizen sama mulut kau. Kau lebih pedes. Jahanam kau. Pedes sekali kau. Minum air panas tambah pedes. Tunggu kendong tercingkan. Suara apa itu? Kok kayak menangis kulkas ini suaranya? Udah nanti aja lah. Kotor lagi kau. Ah, aku mau ngerokok. Kok sibuk pula kau kotor meja. Aku mau ngerokok, kau mengganggu aja. Aku ngeri kali suara kulkas ini. Jangan kejepit gitu kau. Rokok ini lama habisnya. Hemat dia. Dia hemat rokok ini. Kau hemat ya. Hemat kau ya rokok. Hari ini bunda masuk jam berapa bunda? Jam 9. Cantik bajuku. Banyak angin ini loh. Habis pedesnya ah. Kok lama kali pedesnya kau. Emang kau enak memang kau, tapi kau pedes. Siapa yang punya ibu apa? Bu Rudi. Sambal bawang. Sambal bawang. Kau dari bawang. Sambal bawang. Kok pedes? Bawang pedes gitu maksudnya. Bukan cabai kau. Hah? Minum air anget cepet hilang. Ini aja udah minum air anget. Ferdi tadi yang komen itu. Enak, enak itu bun, sambal Bu Rudi. Enak. Enak sambalnya. Enak. Enggak manis rasanya. Pokoknya enak. Tapi pedes. Ya. Pedes. Cabai diajak ngobrol. Habis ini udah ya. Udah mau tidur. Tidur. Tidur jam berapa aku sekarang? Jam 5. Jakarta rame. Kau pun gak habis-habis lah rokok lama kali kau. Udah lah. Udah.
aja dulu ya. Makan jeruk biar gak kenyangan. Jadi perutnya gak gendut. Makan jeruk. Jadi perutnya gak terlalu kenyang gitu. Susah kali kau ah. Pakai jaring-jaring lagi. Makan jeruk. Habis makan nasi makan jeruk. Ya. Jadi perutnya gak kenyangan. Soalnya ini apa jeruk ini kan asam. Nah, dia membuang lemak-lemak. Lemak-lemak kikil, ya. Lemak-lemak anjing semua dibuang sama dia. Aku benci kalau jeruk ada biji-biji ginilah. Aku benci jeruk ada biji-biji gini ah. Enggak bebas makannya. Kok pakai biji-biji kau ah? Pahit kau ah. Buang kau. Buang kau sungai laut, sungai ular mau. Udah ya. Tah yang mana-mana pebijinya. Pakai acara biji lagi kau ah. Nggak tenang makannya kayak gini. Udah ya. Udah. Udah mau tidur ya. Aku mau tidur dulu. Bunda mau tidur dulu. Mau cuci muka. Selangkangan, cuci jembut, ya. Aku mau cuci ya, cuci selangkangan, cuci jembut. Kenapa? Ini bahasaku. Gak suka nggak usah nonton. Kok bahasanya begitu? Biar aja bahasaku tuh, ya. Gak usah sok-sok jaim lah. Pergi mati lah situ, ya. Tidur yuk. Tidur ya. Tadi bunda udah minum belum sih? Belum ya? Aku belum minum tadi ya? Alah, gak usah lah. Gak usah pakai acara minum lah. Sikit aja. Udah. Tidur kita dulu ya. Yuk. Tidur kita ya, yuk. Yuk mari tidur. Mari kita lah tidur. Tidur kita ya, yuk. Ayo kita tidur yuk, yuk. Tidurnya kemana bunda? Ke gunung. Ya, aku tidurnya di gunung. Gunung apa bunda? Gunung berapi. Aku kan terbuat dari lahar. Kau besok aku pakai lagi, ya. Kau aku pakai lagi besok. Kau bersih sebenarnya. Kau gak dipakai-pakai dari kemarin kau ya. Hah? Gak kotor-kotor kau. Thank you.
rasakan lagi sunyi dalam sepi. Udah ya, aku Bunda udah dulu ya, aku mau tidur dulu ya. Bunda mau tidur dulu. Aku tidur dulu ya. Bunda tidur dulu ya. Aku tidur dulu ya. Udah, tidur aku ya. Aku tidur dulu. Ya Allah, ribetnya rambut ini. Kok kenapa ribet kali rambut? Mau tidur aja kok ribet. Aku botak lama-lama kau ya. Udahlah, Bunda tidur aja dulu ya. Kalian jangan nengok Bunda tidur. Bunda tidur dulu yang enggak dapat not, yang enggak dapat notif. Lihat aja di AVV TikTok. Ya, banyak yang enggak dapat notif kan? Ya udah. Aku tidur dulu ya. Enaknya tidur ya Allah. Enaknya habis makan tidur ya. Udah. Masih mau nonton kalian gelap-gelap gulita gini. Kayak orang buta. Bunda tidur dulu ya. Hah? Masih mau nengok aku? Iya. Sehat selalu ya Bunda. Iya sayang. Bunda tidur dulu ya. AVV TikTok Bunda. Iya di AVV TikTok. Yang gak dapat notif, lihat aja di apa sih namanya? AVV TikTok. Ya. Pokoknya hari ini TikTok masih tetap Bunda tetap berkibar, ya. Semua di APP TikTok. Bunda mau tidur dulu. FYP TikTok. FYP. Ya, FYP TikTok. Jangan dimatiin lah, Bunda. Ngantuk aku. Ah. Doa tidur Bunda, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, ini udah mataku blowin ke kalian kelihatan. Kudu dia FYP Bunda. FYP. Apa artinya itu? FYP. FYP Bunda. FYP. Susah banget namanya. Ah, susah-susah. Udah APP aja gitu lebih gampang. AYP. Susah namanya FYP. AYP aja udah. Pokoknya tengok aja di TikTok. Pokoknya di TikTok masih rame Bunda ya. Ngerti? Besok lagi. Mimpi indah ya Bun. Iya. Gelap-gelap ya Bun. Doanya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bubuk. Jaga kesehatan ya Bunda. Iya. Kok gelap? Gelap aku Suema. Soalnya aku baru bangun, baru-baru mau tidur. Abis makan, makmu cari duit ya. Abis nguli aku. Ya udah ya, aku tidur dulu. Kok kalian gak beranjak dari sini? Udahlah, keluarlah kalian semua. Ah. Suema Bunda, Suema. Salah doa Bun. Salah tadi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa tidur bukan? Hah? Bukan doa tidur itu tadi. Bunda lagi dalam goa. Bunda tidur dulu ya. Ya. Besok Bunda live lagi. Doain Bunda. Biar cepat dapat rumah ya. Nanti kalau di rumah baru. Nanti Bunda kabarin. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dapat rumah. Ya. Oke. Raffi Gigi ulang tahun Bunda. Iya, selamat ulang tahun buat Raffi dan Gigi. Ya, buat Gigi, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sama Gigi Raffi Ahmad. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, murah rezeki ya sayang. Ya, Bunda tidur dulu. Ngantuk kali mataku. Kok kalian gak tidur? Bismika.
Allahumma ayah wa bismika wa amutu. Iya, kayak gitu doanya. Coba. Bismika Allahumma ayah wa bismika wa amut. Oke, gitu ya. Udah lama Bunda gak baca doa tidur. Bismika doa tidur Allah Allahumma barakallana fima rozaktana. Itu mah doa mau makan. Udah ah, baca doa bahasa Indonesia aja udah. Ya, selamat aku tidur udah. Semoga panjang umur sehat selalu. Sleep good ya mama. Sleep good ya. Sleep noh ni. Mama sleep noh ni. Ya udahlah. Kok kalian masih betah pula di sini? Bundanya udah mau ngantuk. Udahlah, pergilah kalian semua. Bunda mau tidur. Kok betah kalian dengar suara aku? Hah? Enggak ada suara seindah aku. Enggak. Hah? Enggak ada suara seindah aku. Hah? Enggak ada. Enak dengar suaraku. Enak dengar suara Bunda. Selamat malam semua. Ceritanya Bunda ini punya radio gitu ya. Oke, selamat malam buat semuanya yang ada di Indonesia. Bersama seperti biasa Radio Cynthia Kola, si Ratu Jurang-Jurang Bunda Kola. Akan saya sampaikan salam buat si Al, Coscarvio, Sagittarius, Gemini, dan Libra. Salam dari Abdicha di Jalan Soekarno-Hatta. Salamnya Mbak buat teman saya yang ada di sana ya Mbak ya. Selamat malam semuanya. Ya Allah, ketawa kok enak bener. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam, malam, malam. Enggak tidur kalian ini. Jam berapa di Indonesia rupanya? Hah? Jam berapa sih Indonesia itu? Ngomongin suara Bunda. Mm-mm. Enak dengar suara Bunda. Ya Allah, gatalnya lah tanganku. Gatal aku. Tidur sendiri, makan sendiri, tinggal sendiri, kerja sendiri, ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya enggak? Aku tidur dulu, ya. Kalian udahlah dulu, ya. Masih betah nengok Bunda? Iya. Masih betah dengar suaraku? Aduh, gatalnya. Enak kali menggaruk-garuk gini, ya. Aku rindu gitu. Aku rindu suasana rumah Ivan gitu. Rindu kali aku. Si Ivan itu kemana dia? Hah? Ku gak nampak batang hidung si Ivan itu. Si Ivan itu kemana? Hah? Ivan Gunawan kemana? Ngilang dia. Dia kemana Ivan itu? Miss ikut Miss Universe. Hah? Ivan Gunawan. Si gendut itu. Anakku yang gendut itu. Yang badannya kayak gajah. Yang kalau jalan goyang bumi. Kemana dia? Hah? Tidur. Bangunlah Ivan. Bangunlah Ivan. Ih, dinginnya. Udah pakai selimut masih dingin. Hah? Kau selimut apa kau sebenarnya? Hah? Gak mampu kau membuat aku badan anget. Hah? Aku besok kerja jam 9 selimut. Nanti kau harus bikin aku nyenyak tidur. Ya. Kalau bisa kau jangan bangun jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Kau bangun jam 5 sore. Ya. Pokoknya besok aku harus tidur 2 kali. Jangan kau bangun jam 1, jam 2 tidur. Ya. Kau juga mata. Ya. Jangan mentang-mentang udah jam 1 melek mata kau, ya. Tidurkan aja terus sampai jam 3. Aku kerja jam 9 malam. Gak mungkin aku dari jam 1 melek sampai jam 9. Ntar aku tidur kerja kecapean, ya. Kok tidurnya sampai jam 3, ya. Makanya aku lambat-lambatkan tidur. Biar aku bangunnya jam 2, jam 3 sore. Karena aku kerja jam 9 malam. Ngerti kau? Jangan kau suka-suka kau aja. Aku yang tidur. Ngerti kau mata? Jangan mentang-mentang ada matahari kau bangun kau, ya. Ku tidurkan lagi kau besok. Tengoklah, ya. Udah ya. Udahlah kalian gak tidur. Hah? Udah ya. Bunda lagi dalam gua ip ya. Udah ya.
Bunda di situ sudah jam berapa? Jam 5.20. Bunda kan habis makan. Enggak bisa langsung tidur. Biarlah tidurnya agak-agak lama-lama dikit. Ya kan, soalnya habis makan. Ya kan? Benar enggak itu? Pokoknya jangan tidur lama. Jangan, Bun. Di sini lagi sholat Jumat, Bun. Emang hari apa sekarang? Hari Jumat. Sholat subuh ya, Bun. Gak ada sholat subuh. Emang hari apa? Hari Jumat ini sekarang ini? Hah? Hari... Gak boleh kata anakku nih, Bunda. Kenapa gak boleh? Gimana maksudnya? Ah, gak mau aku, Bun. Gak mau, Bun. Gak mau apa? Besok tugas lagi, Bun. Besok kerja. Jumat, Bun. Hari ini Jumat ya. Jangan tidurlah, Bun. Terus mau ngapain aku? Hah? Mau begadang 2 hari 2 malam. Aku ngantuk, ya. Aku ngantuk. Kalian dengar aja suaraku lah, ya. Kalian dengar aja suara Bunda, ya. Di Indonesia menjelang sholat Jumat, Bunda. Emang jam berapa di Indonesia itu? Hah? Di Indonesia jam berapa? Udahlah ya. Udah Bunda, udah dulu. Kalian gelap-gelap aja masih sanggup nengok suara, dengar suara Bunda. Gak bisa kalau gak dengar suaraku rupanya. Gak bisa kalau gak nengok muka aku. Hah? Gak dapat notif ya? Udahlah ya. Udah dulu. Besok lagi ya. Udah ya. Ngerokoklah, Bun. Udah. Ngerokok aku. Raffi Nagita ulang tahun, Bun. Raffi Nagita. Oh, namanya Nagita. Bukan Regita. Raffi Nagita ulang tahun, Bun. Selamat ulang tahun ya buat Raffi Nagita. Ya udah jam 11.22, Bunda. Oh iya. Setengah 12 kurang, Bunda. Emang jam berapa sholat Jumatnya? Hah? Emang sholat Jumat tuh jam berapa sih? Sholat Jumat jam berapa? Jam 1. Jam berapa sholat Jumat? Sholat Jumat jam berapa? Namanya Nagita, panggilannya Gigi. Namanya Nagita, panggilannya Gigi. Oh, namanya panggilannya Gigi gitu. Gigi apa Gigi? Gigi. Gigi. Sekarang sholat Jumat orang. Oh ya. Jam 12, Bunda. Oh ya. Ya udahlah ya. Bangun aja lah, Bun. Enggak ah. Orang mau tidur kok suruh bangun. Lu pikir gue mayat suruh bangun. Gue mau tidur. Ih, enaknya tidur. Udahlah, gelap-gelap, dingin-dingin. Capek pula aku kan. Enaklah tidur kayak gini. Bunda, aku mau nyerah sama hidup. Kenapa kau nyerah sama hidup? Gak berani kau menghadapi hidup ini. Kok pakai acara nyerah-nyerah pula kau. Gak usah hidup lah. Minum racun situ. Ucapin dong bun buat yang mau sholat Jumat. Selamat menjalankan ibadah Jumat ya buat kaum Adam ya. Kalau perempuan boleh sholat Jumat, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib gitu. Bunda boleh nggak kalau perempuan sholat Jumat? Boleh, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau mau cari laki silahkan. Ya, kalau mau nengok lelaki ganteng-ganteng silahkan sholat Jumat. Buat perempuan sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Buat laki-laki wajib. Ya, Bunda doakan aku semoga cepat. Apa tadi kata kau? Semoga aku cepat dapat kerjaan. Amin. Astiana Nis. Ya, Bunda doakan semoga dapat kerjaan. Tetap berniat dan ikhtiar.
Allah itu akan mendengar doa kita, apalagi niat kita baik. Jangan mudah putus asa, ngerti? Ya, sesusah-susahnya cari kerjaan, kalau Allah sudah membuka rezeki kau, percayalah. Ya, ya, walaupun banyak persaingan, banyak yang dibutuhkan, banyak persaingan cari kerjaan, tapi kalau Allah udah kasih rezeki, rezekinya gak ketukar. Ya, cari kerjaan yang sesuai dengan kemampuan, dengan kemampuan otakmu, dengan kemampuan ahlimu. Jangan mengada-ngada, ya. Kerja enggak perlu milih-milih. Selagi baik rezekinya, lakukan. Salat subuh, Bun. Salat subuh wajib lah. Gila, gelap-gelap aja banyak yang nonton. Bun, doain aku bentar lagi melahirkan, kata kau. Bun, doakan aku bentar lagi lahiran. Ya, Bunda doakan, ya. Mudah-mudahan anakmu kembar. Doakan ulun juga, Bunda, biar sehat. Iya, semoga pian sehat selalu, ya. Ya, ulun doakan pian sehat selalu, ya. Mukanya mana, Bunda? Udah mau tidur aku. Besok aja nengok muka aku. Hah? Besok aja nengok muka aku, ya. Ya udahlah semuanya, ya udah. Udahlah ya, bye semuanya, anak-anak gue, anak-anak bunda, udah dulu ya, bye semuanya, anak-anak bunda, bunda aku Jumat dulu ya, waktu Makassar, ya udah, selamat menjalankan ibadah Jumat ya, doakan semua umat Islam, doakan semua manusia, semoga diberi kesehatan, ya, sehat walafiat, murah rezeki, doa jangan pelit, doa jangan untuk diri kau aja. Doakan semuanya. Itu menandakan bahwa kau adalah orang yang baik hati. Jangan doa untuk kepentingan diri sendiri, ya. Doakan seluruh umat manusia. Doakan umat seagama. Dimudahkan rezekinya. Dilancarkan cari duitnya. Diberikan kesehatan. Jangan kau doa untuk diri kau aja. Itu menandakan kau egois, ya. Doa itu lebih baik mendoakan diri kita dan juga orang-orang. Itu lebih baik doanya. Di situ tandanya kau peduli sama orang, ya. Jangan doa untuk diri kau aja. Doakan untuk seluruh umat manusia. Sejahtera, sehat selalu. Udahlah capek aku. Udah ya. Capek aku. Bye.